Masih banyak mitos-mitos yang diyakini keberadaannya oleh sebagian masyarakat. Satu di antaranya mitos yang berada di Dukuh Lawang, RT 3, RW 4, Desa Curug, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, yang konon sudah berkembang secara turun-temurun. Warga di kawasan sebelah selatan pusat kota Boyolali itu percaya, bila mendirikan rumah atau bangunan menghadap ke arah utara akan mendapat petaka. Disebutkan jika ada seorang yang berani menentang aturan lisan itu, konon akan mendapatkan kesialan besar. Adanya mitos pantangan mendirikan rumah hadap ke utara itu bukan tanpa alasan. Raja yang merupakan sentral kehidupan masyarakat haruslah ditaati dan dihormati. Apalagi masyarakat saat itu meyakini bahwa raja sebagai penjelmaan Tuhan yang ada di bumi. Keraton Salembe yang berada di sebelah selatannya Dukuh Lawang, Desa Curug haruslah senantiasa menghadap sang raja sebagai perwujudan Tuhan, baik dirinya maupun rumah yang ditempati. Menurut budaya bahwa yang namanya raja itu adalah sentral dari kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat itu harus sumuyut terhadap raja yang disembahnya. Maka otomatis rumah-rumah itu mau tidak mau harus menghadap ke arah keraton, begitu, menghadap ke arah keraton. Dan keraton itu harus menghadap ke arah gunung. Ya, harus menghadap gunung pada zaman Hindu. Jadi orientasinya bahwa yang maha kuasa itu ada di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Raja itu adalah merupakan perwakilan atau manifestasi dari dewa atau dari Tuhan. Maka masyarakat itu meyakini bahwa yang namanya raja itu penjelmaan dari Tuhan. Maka mau tidak mau sebagai bentuk rasa apa namanya bentuk sebagai kepercayaan bahwa Tuhan itu ada bersemayam di tubuh raja, maka rakyat itu harus menghadap ke arah raja, baik dirinya maupun tempat tinggalnya. Karena ada keyakinan bahwa disitulah rumah menghadap ke arah keraton ini adalah suatu kewajiban dan itu merupakan suatu berkah yang tidak boleh dilanggar. Jadi kalau dilanggar akan hilang segala keberkahannya terhadap keraton Salembi itu. Keraton Salembi yang sekarang menjadi sebuah dukuh bernama Salembi masuk dalam wilayah Desa Curug, Kecamatan Mojosongo. Lokasinya berada di sebelah selatan pusat kota Boyolali atau sekitar 2 km dari Batalion Infanteri 408 SBH Kompi Senapan B Boyolali. Terkait mitos yang ada di Dukuh Lawang, ternyata tak terlepas dari Keraton Salembi. Konon dulunya keraton itu berada di sisi selatan Dukuh Lawang. Tak ada bukti sejarah mengenai keberadaan Keraton Salembi di Boyolali. Keraton Salembi ini seakan lenyap dari catatan peradaban sejarah Nusantara bersama dengan terkuburnya dalam-dalam reruntuhan bangunan keraton itu. Pegiat sejarah Boyolali, R. Surojo menyebut, keberadaan keraton ini tak lepas dari Prabu Kusumawijitra dan Prabu Aji Pamasa sebagai pendiri kerajaan Pengki. Namanya memang tak setenar raja-raja lain seperti Ken Arok, Kertanegara, Samaratungga, Mula Warman, dan sebagainya. Tapi Prabu Aji Pamasa punya pengaruh besar hingga berhasil mengubah nama-nama gunung yang ada di Pulau Jawa ini. Seperti Gunung Merapi yang diubah dari Gunung Condrogeni. Empu Udaga mencatat pendirian Kerajaan Pengging dilakukan sekitar tahun 947 Masehi. Masa itu bersamaan dengan Kerajaan Medang atau Mataram Hindu yang berhasil membuat mahakarya Borobudur, Prambanan, dan candi-candi besar lainnya. Prabu Aji Pamasa yang mempunyai istri Dewi Soma berhasil menurunkan keturunan yang kemudian mendirikan wilayah bernama Salembi. Cucu buyutnya yang bernama Damantriyo atau Raden Sucitra atau Prabu Darmokusumo yang menempati kerajaan kecil yang terletak di sebelah barat daya Kerajaan Pengging itu. Menurutnya, bergabungnya Kerajaan Salembi dengan Pengging itulah yang menjadikan Kerajaan Salembi kurang begitu dikenal masyarakat sampai saat ini. Menurut cerita turun-temurun atau menurut folklornya dari
cerita tutur itu kerajaan Salembi ada. Namun kerajaan Salembi itu tidak ada setelah setelah bergabung dengan Pengging. Akhirnya dipersatukan oleh Raden Damarmoyo yang kemudian bergelar Prabu Damarmoyo di Pengging, dan kerajaan Salembi lebur menjadi satu dengan kerajaan Pengging. Namun dari pandangan yang lain dari ahli sejarah, sebenarnya Keraton Salembi itu bukan merupakan keraton, namun merupakan lebih pada tempat pemujaan atau patirtan, di mana di Salembi itu ada sebuah patirtan untuk memuja Dewa Wisnu atau Dewa Siwa, berupa tempat untuk bersuci. Karena di situ terdapat sebuah candi, dulu terdapat sebuah candi, dan di sekeliling candi itu banyak sekali perwara. Candi-candi yang mengelilingi, patung-patung yang mengelilingi candi yang dinamakan dengan perwara. Perwara-perwara itu banyak sekali berada di sekitar patirtan dari Salembi. Nah ini, namun kemudian dengan berjalannya waktu, banyak orang yang tidak paham tentang peninggalan budaya ini, akhirnya patung-patung yang ada di sekitar Salembi ini lenyap diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, menurut peninggalan arkeologi bahwa Keraton Salembi itu hanya berupa komunitas dari masyarakat yang memuja Dewa Siwa atau Dewa Wisnu berdasarkan bukti-bukti arkeologis patirtan, kemudian lingga yoni dan candi-candi perwara yang ada di sekitar patirtan. Jadi itu nyata, Mas. Nyata hanya kemudian nenek moyang kita membuat cerita itu agar dikenang oleh masyarakat bahwa di situ ada sebuah keraton yang namanya Salembi, ada tempat juga untuk melihara gajah atau kandang gajah juga ada di daerah Salembi itu. Kemudian ada tempat-tempat yang mirip-mirip kedaton. Nah, ini merupakan kekayaan dari masyarakat di sekitar Salembi bahwa punya keyakinan bahwa dulu memang ada sebuah kerajaan kecil yang walaupun kerajaan kecil itu tidak dikenal dalam khasanah sejarah Indonesia begitu. Ya, karena mitos itu adalah sesuatu yang diyakini secara gaib oleh masyarakat pendukungnya. Ya, masyarakat pendukungnya meyakini bahwa raja ataupun pemimpin yang ada di sekitar itu adalah merupakan wakil Tuhan. Jadi kalau dia tidak taat kepada raja berarti tidak taat kepada Tuhannya begitu, Mas. Marsinggih perangkat Desa Juruk mengatakan jika Duku Salembi dulunya terdapat Keraton Salembi, sehingga jika rumah menghadap ke arah utara yang seolah-olah berputar balik dengan keraton, sang pemilik rumah akan sakit dan meninggal dunia. Karena dulu itu ceritanya orang tua bahwa Duku Salembi itu ada Keraton Salembi. Jadi kalau menghadap utara seolah-olah menyingkur atau berputar balik dari keraton itu biasanya orang nggak kuat, ya. Biasanya sakit terus meninggal gitu. Ada yang coba rumah menghadap ke utara ternyata ya nggak kuat, sakit dan terus meninggal. Itu ya sekitar 10 tahunan lah. Ya ada yang berani tapi ya nggak kuat lah. Berarti cuma ada satu itu, Pak. Cuma ada satu ya. Dalam sejarah. Rumahnya ya sekitar 80-an rumah. 80 rumah. Semua menghadap ke selatan. Ke selatan rumah ya. Atau menghadap ke barat. Atau ada, sekarang ada yang berani ke barat atau ke timur. Yang penting di sebelah selatan itu diberi pintu lah. Iya. Berarti ada akses, tetap akses utama dari timur ya, dari selatan. Yang penting bagian selatan diberi pintu. Diberi pintu rumah. Iya. Harapannya ya itu ya. Biasanya kalau orang tua sudah memesan tidak boleh itu selamanya nggak berani melanggar aturan itu. Sesepuh warga Dukuh Lawang menyebut tak ada ritual khusus yang harus dilakukan oleh seseorang jika hendak membangun rumah. Tetapi pemilik rumah harus berpuasa selama 3 hari dan merasa prihatin agar rumah yang dibangunnya bertahan lama. Yang pernah melanggar itu
Cuman satu. Cuman satu itu ya dulu sudah diingatkan tapi enggak mau tahu. Soalnya orang Jawa itu katanya dadeh kalau enggak makan ngeleh gitu. Ya orang Jawa itu cuman dadeh gitu ya akhirnya ya itu. Itu terjadi itu. Nah itu karena kaitannya mitos atau karena yang lain faktanya meninggal enggak lama ya Pak. Iya, tapi ya menantang gitulah. Nah, menantang. Itu anu kaitan dengan keraton Salembi itu udah ratusan tahun. Wah, udah 200-an tahun. Itu zaman keraton mana keraton Pengging itu kok. Ya. Cuman ya keraton Pengging sama Majapahit itu katanya, cuman itu. Ada ritual-ritual apa Pak biasanya dalam pendirian rumah di sini? Enggak ada ritual ya, cuman yang punya rumah itu ya anu agama selamatan. Enggak ya prihatin gitu ya, ada berpuasa itu supaya rumahnya awet. Dan masih gitu ya Pak? Iya. Daerah sini mendirikan rumah enggak asal-asal. Ya berpuasa dulu. Puasa. Baru berapa hari rata-rata biasanya? Ya cuman 3 hari gitu. Ya kalau sekali sini itu yang penting itu rumah enggak menghadap ke utara gitu. Gitu aja. Terusnya gitu. Kalau ada menghadap ke utara ya enggak betah lama hidupnya gitu. Warga desa setempat Irawati mengatakan mitos itu selalu berkembang dari mulut ke mulut. Dahulu pernah ada warga pendatang yang mencoba menentang aturan lisan yang ada di Dukuh Lawang. Namun disebutkan warga pendatang itu justru meninggal dunia tak lama setelah rumah yang dibangunnya selesai. Mitos di Dukuh Lawang ini diyakini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Menurut Irawati, terkait kebenaran akan mitos yang berkembang, dirinya mengembalikan ke masing-masing orang. Oh ya benar, sampai saat ini mitos itu masih dipercaya sebagian besar orang penduduk Lawang, desa Lawang sini, bahwa kalau tidak boleh mendirikan rumah menghadap ke utara, yang diperbolehkan selatan, barat, dan timur, seperti itu. Namun itu hanya sebuah mitos ya Mbak ya? Iya, semua itu mitos, dan semua kejadian apapun itu kan atas kehendak yang di atas kayak gitu. Tapi memang saat ini mitos itu masih dipercaya kayak gitu. Ya, jadi semua itu mitos yang boleh dipercaya atau tidak, semua itu kembali ke diri masing-masing. Yang perlu kita percaya adalah yang Tuhan Yang Maha Esa kayak gitu, Mas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!